dan insyaAllah bila komuniti memiliki bersama kedai ini, hasil daripada perbelanjaan komuniti, komuniti dapat pulangan balik melalui dividen, melalui koperasi insyaAllah. Jadi masyarakat setempat, khusus kepada penduduk Putra Perdana Puchong, ayuh datang ramai-ramai. Hari Jumaat ni kita akan mulakan secara soft launch, dan kita ada infak corner kita. Yang infak corner maknanya orang yang datang belanja boleh tinggalkan barang untuk golongan yang memerlukan, dia boleh ambil je. Yang tu tak perlu nak isi nama, orang susah datang ambil saja. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni juga kita juga akan lancarkan program subsidi makanan untuk keluarga B40. Subsidi ni maksudnya kita akan bagi untuk keluarga B40 yang terpilih nanti, mereka dapat membeli pada harga yang lebih rendah dengan menggunakan wang subsidi yang kita berikan kepada mereka insyaAllah. Jadi inilah masanya untuk kita mulakan. Ini yang pertama, insyaAllah target kita dalam tempoh sampai akhir tahun ini 100 Melaka Guru Selepas Kedua akan dibuka seluruh. Kita fokus Klan Baby dulu, dan akhirnya dalam tempoh 10 tahun target kita 1,000 outlet Melaka Guru Selepas Kedua yang dimiliki oleh usahawan. Sebab kami memfokuskan kepada pembangunan usahawan, menyediakan ruang dan peluang untuk local economy ataupun local community mengambil peluang dan daripada perbelanjaan kita sendiri insyaAllah. Jadi doakan agar Allah beri kejayaan pada projek ini, projek yang pada saya sangat berimpak tinggi, dan Allah beri keberkatan dan juga kata reward kepada mereka yang menyokong bersama menjadi ahli koperasi dan berbelanja di Malakat Grosir 812 milik anda semua. Untuk pembukaan, tawaran pembukaan, kita ada ayam, separuh ayam harga cuma RM4.99, dan kita ada ikan, ikan kembung kan, ikan kembung satu ekor 50 sen. So banyak orang bagi promosi pembukaan barang yang kita tak makan. Ini makanan harian, ikan kembung satu ekor 50 sen, dan bawang merah RM1.65 satu kilo. Kita ada apa ni, ikan bilis kan, RM2 untuk setiap 100 gram, dan juga bawang putih kan, RM2.85 satu kilo, dan juga ubi kentang kan, ubi kentang RM1.80 satu kilo. Jadi kita punya promosi pembukaan semua barang-barang yang biasa orang perlu untuk makan secara harian, dan dia tidak ada terhad kepada 100 pertama ke 200 pertama ke, tetapi terhad kepada maksimum pembelian saja. Contoh macam ayam tadi kita kata satu setengah ekor RM4.99, tapi satu keluarga boleh beli dua bahagian lah, maknanya satu ekor maksimum. Jadi bolehlah beli satu ekor ayam pada baru RM10 contohnya kan. Ini satu tawaran yang kita cuba bagi pada masyarakat setempat, datang hari Jumaat, Sabtu, Ahad untuk ambil peluang dapatkan tawaran-tawaran istimewa semasa hari pembukaan kita insyaAllah. Kita insyaAllah kita akan juga activate yang pemilihan secara talian akan dibekalkan oleh cawangan-cawangan Malakat Grosir 812, sebab dia berada di dekat dengan komuniti. Cuma untuk yang outlet pertama ni kita still cover 70 km radius, tetapi ianya secara pelan-pelan akan di take over pembekalan tu apabila berlaku di komuniti lain lah. Kalau di komuniti lain maknanya bila katalah contohnya nanti kita dah ada dekat Subang, orang Subang order, kedai yang dekat Subang tu yang akan hantar. Jadi konsep kita adalah serve kita punya local community by the local outlet, bukannya central. Cuma buat peringkat pertama ni kita akan lancar, sebab kita punya isu masa kita buat online delivery ni kita tak dapat buat produk-produk fresh. Contohnya orang nak potong ayam dah, orang nak buat apa tak sempat. Tapi kalau kat sini boleh, sebab kita memang ada fresh yang you boleh nak apa, potong ayam ke, siang ikan ke. Itu servis-servis yang kita tawarkan. InsyaAllah juga kita akan tawarkan juga penghantaran gas. Nanti ini antara keunikan lah Malakat Grosir 812. Okay, untuk penghantaran bersama tidak ada syarat minima, tidak ada pembelian minima. Maksudnya kalau nak beli RM10 pun boleh, nak beli RM20 pun boleh, although kita encourage belilah banyak kan, tapi tak ada masalah. Maknanya tidak ada syarat minima, termasuk juga makanan. So kita, sebab kita ada food sekali kan, so yang ni satu kelebihan lah untuk masyarakat setempat. Of course macam makanan tak ada lah 70 km, dia ada 5 km radius kawasan sini saja. Dan ini satu kemudahan lah saya rasa masyarakat setempat atau komuniti setempat kita boleh manfaat.